What's up guys, welcome to my YouTube channel. Sekarang untuk yang ke 1000 kalinya aku berada di pantai ini lagi, karena this is, ya boleh dibilang this beach salah satu pantai yang favorit buatku karena selain lokasinya yang tidak terlalu jauh. Oke, aku buka masker ya guys ya, karena sudah nggak ada orang, jadi bukannya AB sama prokes tapi sudah benar-benar delicious, sangat aman outdoor di pantai dan sudah nggak ada orang. Oke, nah aku akan membuat kembali kegiatan di pantai ini seperti yang kalian lihat. Kalau kalian lihat di playlistku, sudah banyak sekali video yang aku upload di pantai ini, dan pada video YouTube kali ini aku akan kembali mengupload kegiatan keseruan di pantai ini pada hari ini guys ya. Sekarang karena kebetulan hari purnama guys, jadi ada persembayangan di salah satu pelinggih yang berlokasi di belakangku itu, dan sekarang airnya tuh sangat surut guys seperti yang kalian lihat. Oke, nanti kita bisa bermain-main di pekarangan itu. Kenapa aku bilang pekarangan ya, di karang guys, karang itu, dan nanti di kayak genangan-genangan lagun itu kita akan kecibar-kecibur bersama ponakan dan my family. Well guys, nah seperti yang kalian lihat di videoku sebelumnya, kalau di sebelah sini itu besar sekali ombaknya di videoku sebelumnya, dan sekarang kita bisa lihat sangat surut guys. Jadi angan, kenapa aku bilang angan ya, akan, aduh ngomongku beribet. Seperti yang kalian lihat guys, kalau di videoku sebelumnya daerah sini nih biasanya airnya pasang guys, tapi spesial untuk hari ini airnya itu surut guys. Tuh. Jadi kita bisa bermain di genangan-genangan. Ini sebenarnya bukan genangan, kayak mini lagun gitu guys. Oke, welcome to the beach. The beach, to the beach. Oke guys, nah karena bagian sensitif jadi aku sensor dengan tangannya guys ya.